Hey guys, nah ini kita kan sekarang di rumah udah ada 7890. Nah, emang dulunya ada 11, sekarang tinggal 10. Dulu itu juga ada dua anjing teman saya yang ikut, bukan anjing saya lagi, karena kita anjing sekarang suka ngelakar. Nah guys, kita akan dapat anjing baru nih sekarang ya. Anjingnya cukup cantik banget. Sama jenis anjingnya sih kayaknya kalau dilihat anjing jenis Samoyed. Nah, jadi Samoyed itu adalah anjing yang mirip sama Husky atau Alaskan, tapi dia bulunya putih semua, kayak snowy. Nah, namanya juga masih 11 bulan umurnya, jadi masih muda banget. Nah, lumayan deh. Kalau gitu kita rescue dia, saya jadi temennya si Bolt sekarang. Nah, nanti juga jadi bisa dan dia cowok sih. Nah, udah jam 10 sekarang, saya cepet kita jalan lagi sekarang. Oke, okay. Pakai RV, tapi nanti kita ganti mobil di apartemen. Nah guys, kita sudah di tengah jalan sekarang menuju ke Kemang ya, seperti bilang. Kita berganti mobil karena lebih leluasa dengan mobil ini, jadi dia bisa duduk di samping sini nanti sama saya. Oke. Okay. Terus apalagi, wah kita nggak bawa list ya, tali. Tapi nanti kita kalau bisa beli di situ kita beli aja dulu. Oke. Okay. Terus apalagi. Ya, ini jalannya masih macet. Gak sabar mau ketemu sama si namanya sih sekarang masih Shiro katanya. Shiro, nama Japanese Shiro. Tapi nanti kita mau dirubah siapa? Namanya nama. Shiro, Shiro lucu. Hah? Shiro lucu. Lucu. Gak usah dirubah Jepang. Jadi si itu, si Kano lebih lucu. Nama Jepang itu. Jadi ya udahlah, nanti kita lihat ya. Kata mama sih mau diganti Snowy lagi noh. Pejaten kayaknya ya, karena lebih dekat.
sebelumnya tinggal di Tanjung Barat. Kita tuh di sini bangunnya ini buat mandi semuanya Pak ya. Buat mandi di atas baru buat cuci segala macamnya. Memang orang melihatnya luas ya, tapi kan bukan berarti kita tampung semua. Kabur dari kenyataan hidup, kan? Nah ini memang kalau Bapak lihat bulunya agak sedikit ini Pak, jadi dia kuning. Karena nggak kurus, bukan nggak kurus Pak, dia tuh setiap kencing ditidurin lagi. Iyalah, karena kan pantai. Dia stres Pak. Dan kita di sini Bapak, kita nggak punya tim yang mesti ngejaga 24 jam. Lagi banyak kan. Iya, siap. Nanti Bapak kalau ngeliat si itu pasti jatuh cinta deh. Kecilnya. Kenzo. Si Kenzo tuh lucu banget. Kenzo ini yang alas kan? Iya. Oh, bulunya yang kayak bolt. Iya, kayak bolt. Gede banget. Cuma gitu dia apa ya, stresan jadinya. Dia juga kemarin mau dideketin kucing mau nyerang. Lucu banget. Lucu banget. Ya ampun. Lucu banget. Luna, ini Luna, adiknya si Siro. Ini Luna, adiknya si Siro. Adiknya Siro. Saya ada. Ya maksudnya bukan adik kandung. Iya. Ini Luna, adiknya si Siro. Dia bang Beol. Lupita. Lupita ya? Iya, Lupita. Bapak bisa bayangin gak? Tempat kita tuh udah sebegininya, kita masih suka. Nah, oh, gini. Sido. Lucu juga, lucu banget. Ya. Enggak ada kutu kan? Enggak ada kutu apa? Aman. Sama ini tadinya bekas jamur, Pak. Aduh. Ayo. Jadi kayak singa, ya kan singa. Jadi ke singa. Singa. Masih muda Pak, ya 11 bulan. Iya sih masih gitu. Makanya lihat tuh masih giginya aja masih. Enggak boleh ketemu Kenzo dulu dong. Kenzo mah nyerang. Oh iya. Kalau lagi stres tapi anaknya baik. Karena dia maunya dia aja dia. Itu gede banget ya. Gede banget dia tuh bagus lucu banget. Siro sama anjing lain naik. Oh. Dia ngalah dia. Jangan dicopot itu nih alisnya, cepat alam. Baik sih dia, baik banget. Ya, setelah segitu ini, segala macam sehat-sehat ya. Dari usia 11 ke 4 bulan, udah divaksin, udah diapain, berarti 8 bulan dengan ini, makanya bagus. Cuma dia kemarin,
kemarin kita kasih dia tanning yang skin, nah pupnya agak lembek. Oh iya. Iya cocok-cocokan sih, benar. Jadi dari dulu emang kita makanannya yang murah. Jadi nggak biasa. Lucu banget tuh. Tenggelnya kayak Bolt ya? Tenggelnya kayak Bolt. Kira-kira nggak boleh nak? Tenggel gitu deh. Kalau merah tu, kenapa? Jadi yang lucu. Aslinya Luna ya, yang ownernya egois. Itu berarti belum. Ini kamu ya? Belum. Biarin aja lah, Pak. Kita sih yang penting adalah anak ini sejahtera aja. Ini juga kita paksa, kalau enggak Siro dia nggak akan lepas. Tadinya bulunya putih banget, Pak. Iya. Ini karena kena ujungnya dia. Putih karena ujungnya. Iya, masih rapi banget, kelihatan banget. Masih energik. Deketin, enggak manjat. Masih energik. Memanjat dia. Memanjat dia, kena manjat. Gak mau dia. Oh, bukan teritorialnya dia. Oh gitu. Siro. Macan. Guys, lihat tuh. Eh, kita baru nyampe rumah nih. Kamu ngantuk ya? Ciro. Itu ada itu tuh, Nor. Tangga. Tolong di tangga. Tuh tangga tuh. Stop dulu. Kalian liatin Amerika? Enggak. Kenapa? Enggak. Enggak, udah libur. Kurang sih. Direkam dulu deh. Kayak layan banget. Namanya Silo aja, Silo.
Shiro. Kamu masih wangi nih, harus wangi terus gimana nih, kuning gara-gara pipisnya apa enggak? Pipisnya. Hah? Bisa lah, bisa. Kok enggak dibilangin sama dia? Kesinga. Dia bisa kabur-kabur. Kesinga. Dia bunyinya iya di kayak bunyi itu mulu, sakit gitu. Itu udah sembuh pas, semuanya udah besok tuh. Terdirinya sendirinya. Tuh, cakep ini. Tuh dia bututnya udah mulai naik. Baik banget. Bututnya udah mulai naik. Baik, aku udah baca-baca. Anjing ramah. Oh, kakak udah lihat itu. Karena anjing tersenyum. Oh, kok sama yet, iya. Dia memang baik, jadi enggak cocok buat anjing penjaga katanya. Enggak, dia mah anjing rumah. Dia masih bau pipis sih. Heeh. Mana? Mana? Dirinya tapi sendirinya. Hah? Cakep. Tuh. Oh ngiri. Beli ini, beli talinya, ada talinya. Ininya, 80 ribuan kan kita. Itu bukan ini, bukan ini. Olah. Ini dia banget sih. Mau pipis deh. Boleh nggak 80 ribu? Mau pipis deh. Tapi di kali ini, nah itu ada tali di situ. Tali. Tali ini yang biru. Iya. Iya. Jangan itu ada di situ, dia dekat pesa kamu deh kalau nggak salah merek yang merah. Marking dulu ya, marking. Cukup ya, lihat gak? Posenya bisa kayak anjing show. Pose deh gayanya. Oh enggak, dia pasti itu kak, masih apa? Masih takut-takut, bukan teritorialnya dia deh. Hah? Enggak, dikasih. Belum, sayang, enggak boleh. Bob. No, Bob. It's okay. Adiknya ini, ya. Adik kamu, sayang. Sayang. Kok adik kau, Bob? Sayang. Dia. Adik, Bob, sayang. Dia baik banget sih, siapa? Shiro. Si Shiro, ini enjoy banget dia. Tuh, dijilat-jilat, dia ngerayu. Enggak kok, gue baik gitu. Si Shiro nunjukin banget dia. Bob, gue baik kok. Nggak boleh, ya. Jangan, cincum pantat. Jadi dia ngeliat, oh ini cewek cowok nih. Jealous dia. No. Dan giri tuh. Si begitu deh. Bedanya sama Bob ya, matanya hitam. Heeh. Ini harus siap nih. Iya. Moncongnya juga tebel, dia kepesek kayak masih polos. Wah, si Brand loncat itu. Abis loncat. Abis semua. Iya, dia belum marking kok. Tapi dia suka sama manusia. Di mobil bisa dibawa dia kan? Iya, anteng banget kak. Kayak bulu-bulu. Ya itu tadi di video lucu banget. Ini bisa diajak ke mall apa gitu yang bisa
Hotel bisa juga, Pak. Hotel yang hewan friendly. Suka bola deh, suka bola. Banget sih kayak boneka dia. Nah, ini nggak rese anteng. Tahu bingung makanya kenapa gede banget begitu kamu nggak bisa buset buset. Brand dikeluarin bahaya sama ya kayak gede kayak ya dia udah datang udah dikenalin sama si Bolt. Mudah-mudahan mereka bisa akrab berdua ya, karena si Bolt agak-agak cemburu guys ya, dianggapnya siapa nih kok disayang-sayang langsung. Nah tapi kita juga nggak boleh nggak sayang dia, dia harus disayang juga nih ya. Si Bolt si anjing rumahan. Hah? Anjing rumahan. Hah? Ini dia. Ya, jadi harus disayang dua-duanya. Semuanya malah ya, enggak boleh. Enggak boleh enggak adil kalau punya anjing yang ini. Karena di mereka ini nungguin selalu nungguin tuannya untuk ngebelai-belai. Oke. Okay. Ya, itu dia di sana. Hey, Ciro. 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 Kalau dilihat guys ya, Ciro ini dari sikapnya aja kelihatan kalau dia tuh anjing champion ya, berdirinya bagus banget. Dan ini cerita lengkapnya adalah bahwa Ciro ini 3 bulan di sana dibuang, bukan dibuang sih sebenarnya, ditinggalin sama ownernya. Bayangin, anjing secantik dia ditinggalin sama ownernya, terus 8 bulan. Sampai 8 bulan di sana ya, sampai dia stres guys. Stresnya tuh pokoknya karena ditandang terus juga kesiannya, jadi dipentok-pentokin palanya, terus pipisnya didudukin lagi. Nah itu kayak gitu guys, jadi menunjukin bahwa dia kesian, dia kesel. Nah, needs home, benar, dia butuh rumah yang ngain-ngain dia. Akhirnya untung kemarin saya ketemu sama Tante Tina itu, Tante Tina bilang kalau ada yang harus di rescue di situ. Nah, akhirnya ini dia, kita rescue si Ciro ini. Ya, dia kayaknya juga seneng banget ya, kita sama-sama sayang banget. Jadi begitulah, memang jodoh ya, jodoh. Tapi memang kita juga bingung. Nah, si Ciro ini punya saudara yang namanya Luna tadi. Saya pikir Luna juga harus dibawa guys. Ternyata Luna itu masih mau diambil sama ownernya, karena ownernya punya connection yang sangat dekat dengan si Luna itu, jadi Luna nggak boleh diambil. Ciro, no. Sini, Ciro.
guys, ada yang lucu sama Siro. Dia tuh gak berani naik ke apa namanya, tangga. Dia belum berani naik tangga, tapi kita ajarin deh ya. Hai, lu takut ya? Pelan-pelan, slow down, slow down.